أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan kita yang singkat dan insyaallah penuh dengan barokah ini, marilah kita bersyukur atas segala kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Terlebih kita masih ditetapkan dalam hidayah Allah berupa iman, Islam, dan ihsan. Qad aflaha man hudiya Islam. Sungguh beruntung orang yang telah ditetapkan atas agama Islam. Untuk itu,
Mari kita bersyukur dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tercurahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat, hari di mana tidak ada lagi syafaat kecuali orang-orang yang telah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah, atas waktu kesempatan ini kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan katsiran. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami akan membawakan kultum bertajuk Menggenggam Ukhuwah dengan Berderma. Semoga apa yang akan kami sampaikan nanti bisa menjadikan keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Saudaraku, Islam telah menjadikan kita bersaudara lahir dan batin. Telah difirmankan oleh Allah, innamal mu'min ikhwatun. Sesungguhnya orang iman itu adalah saudara. Sehingga hakikat daripada orang iman itu adalah bersaudara. Untuk itu, sudah sepantasnya kita untuk berlaku adil dan baik kepada siapapun, utama kepada saudara Islam, meskipun dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ini jangan menghalangi kita untuk berbuat adil dan baik kepada siapapun. Bahkan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup baik berdampingan dengan non-Muslim. Karena itu, betapa indahnya hidup ini kita bisa rukun kepada siapapun. Saudaraku, hakikat ukhuwah adalah kerukunan. Bicara soal rukun ini mudah, namun praktek dan pemahaman kerukunan ini perlu belajar dan tindakan dari kita dari hal-hal yang kecil. Rukun adalah syarat mutlak seseorang untuk bisa masuk surga selamat dari neraka. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan masuk surga kecuali dengan beriman, dan tidak dikatakan beriman kecuali dengan saling mengasihi, saling mencintai, atau istilah kita rukun. Saudaraku, banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita upayakan untuk bisa mewujudkan kerukunan. Di antaranya adalah, pertama, kita bisa berupaya menerapkan bicara yang baik, enak didengar. Dalam istilah Jawa, kita bisa boso yang baik. Bicara yang baik ini, saudara, butuh belajar. Maka kepada siapapun, upaya kita untuk bisa berbicara yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik, berbicara yang jujur. Manakala tidak bisa berbuat baik, tidak bisa berkata yang baik, maka hendaklah diam. Selanjutnya, upaya kita untuk bisa mewujudkan kerukunan adalah bisa sabar dan mengalah. Meskipun posisi kita pada yang benar, kalaupun permasalahan kita dengan saudara tidak ada penghujung titik temu, maka sabar dan mengalah adalah jalan yang terbaik. Fasbir, fasobrum jamil. Berikutnya, upaya kita untuk bisa mewujudkan kerukunan adalah bagaimana kita bisa menjaga perasaan. Inilah hal yang paling banyak menjadikan seseorang putus kerukunan dengan saudara, dengan familinya, karena tidak bisa menjaga perasaan. Karena itu, kepada siapapun, upaya kita untuk bisa menjaga perasaan, kita kedepankan pada rasa empati dan simpati, bisa papan empan dan adepan. Ada satu, saudara, ringan namun bernilai sedekah untuk kita. Apakah itu? Ya, senyum. Tabassumu kali akhika laka sadaqatun. Senyummu kepada saudara bagimu adalah sedekah. Dan masih banyak lagi upaya-upaya, saudara. Upaya-upaya kita untuk bisa mewujudkan kerukunan. Karena itu kita belajar bagaimana kita menomorsatukan urusan kerukunan kepada siapapun. Sehingga hidup ini terasa ringan dan enteng
kita lalui. Terlebih saat ini kita di bulan Ramadan adalah momen kita untuk bisa mewujudkan silaturahim. Kita bisa mewujudkan kerukunan. Kita perkuat di dalam kerukunan kepada sesama. Saudara, demikian yang apa yang bisa kami sampaikan. Ada banyak kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.